Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, Alhamdulillah. Okay, bertemu kembali kita dalam session bicara santai kita malam ni. Alhamdulillah, pada hari ini semua dapat ada yang bercuti untuk sempena Hari Raya Cina dan mereka-mereka yang rakan-rakan kita yang bangsa Cina. Saya ucapkan selamat tahun baru Cina dan kepada mereka-mereka yang lain selamat bercuti dan ada juga yang kena bertugas so selamat bertugas juga kerana menjalankan tanggungjawab anda, especially frontliner kita, especially mereka-mereka yang terlibat dalam menangani COVID-19 ni ya. Kita doakan keselamatan mereka, kita ucapkan terima kasih juga mereka kerana berkorban dalam hari-hari cuti pun mereka bekerja. I believe that they have to be appreciated on this particular thing. Dan hi, semua sekali, apa khabar? Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama lagi. Baju merah ni, kata sempena Kong Hee Fat Choy. Dan saya yakin, walaupun kita bercuti, tapi ruangan kita untuk belajar, ruangan kita untuk menuntut ilmu, itu tidak boleh bercuti, betul? Kerana saya yakin, sedetik kita berkongsi dengan orang lain, satu huruf kita berkongsi dengan orang lain, kita memberi manfaat kepada orang lain, insyaAllah, orang kata itu akan menjadi kita punya legacy satu masa nanti. So that's why, saya always inform kepada mereka-mereka yang terlibat dalam safety, never, never give up untuk share dan juga berkongsi. Sama ada berkongsi sedikit ilmu tentang safety, maybe berkongsi pengalaman kita, maybe berkongsi orang kata skill-skill kita yang ada supaya orang lain juga boleh mendapat manfaat daripada apa yang kita telah alami dan apa yang telah terpelajari. Penting untuk kita menyampaikan. Kenapa? Salah satu perkara yang kita kena sentiasa buat adalah menyampaikan dan menyampaikan sesuatu dengan baik dan betul. Dan perkara itu perlu apa? Praktis, praktis, praktis. Dan perlu ada konsistensi dan perlu ada kesabaran. Kenapa? Macam mana saya beritahu, sebagai seorang safety officer, tugas kita adalah untuk apa? Bagi orang tahu, bagi orang faham dan bagi orang buat. Betul? Begitu juga sama, bukan sahaja safety officer je. Dalam kehidupan harian kita pun sama juga. Kita kena bantu orang untuk bagi dia tahu, bagi dia faham dan juga sampai masanya dia akan meneruskan perjuangan untuk buat. Betul? Okay. So, pada malam ni kita nak berkongsi sedikit tentang bagaimana sebagai seorang safety practitioner, sebagai mereka yang terlibat dalam safety, orang OIK dan sebagainya, kita boleh mempunyai keberanian dalam menghadapi sesuatu. Penting kerana apa? Kita perlu berani menghadapi apa juga keadaan yang ada sekitaran kita. Kita kena berani menghadapi orang kata apa juga manusia yang kita perlu hadapi. Tak kira dia majikan ke, klien ke, pekerja ke, siapa pun, tak kira level ya. So kita kena ada keberanian. So malam ni kita nak share sikit tentang how to develop berani. Then bagaimana, contoh yang paling mudah pada bagaimana nak berani dengan live ni. Setengah-setengah orang nak live pun tak berani, betul? Takut malu lah, segan lah dan sebagainya. So therefore, tonight kita nak share bagaimana untuk jadi seorang yang berani. Bagaimana kita nak ada keberanian, especially bila kita berdepan dengan orang lain, especially bila kita perlu berkata-kata dengan orang lain ataupun maybe berada dekat depan public pun sama ada kita nak buat kita punya briefing ke dan sebagainya, betul? So that's why kita kena menanamkan sikap berani kita. Itu penting kerana apa? Dengan keberanian akan datang banyak perkara yang akan menguatkan diri kita. Hello, betul? Okay, good. Siapa yang ada malam ni? Alhamdulillah, insyaAllah yang ada, say hello, say assalamualaikum, apa khabar? InsyaAllah kita bermanfaat malam ni. So kita ada apa? Ainas, apa khabar? Nazmi, Nas, sihat? Okay. Hai Winnie, apa khabar Winnie? Selamat bercuti, selamat tahun baru. Dan juga sampaikan salam saya pada keluarga anda, rakan-rakan kita dekat Sabah, betul? Supaya sentiasa stay safe, stay healthy. Dan perayaan juga menyebabkan kita rasa dan belajar kasih sayang, betul? Dapat. Okay, Haizi, apa khabar? Waalaikumsalam, Haizi. Kita ada juga Iskandar. Waalaikumsalam, apa khabar Iskandar?
Vini, hai, apa khabar? Dan juga Encik Rusli kita, alhamdulillah. Stay excellent. Okay, good. So, malam ni kita nak sembang santai aja. Kerana apa? Salah satu perkara yang kita kena perbaiki daripada masa ke masa adalah untuk develop keberanian dia, kita ataupun confidence level. Kenapa? Tak ada siapa pun yang dilahirkan untuk yakin dan berani. Tidak ada siapa kan lahir-lahir terus orang kata ada kekuatan. Sama ada nak berkata-kata dengan orang, nak berjumpa dengan orang. Dan yang paling penting adalah bila nak menyatakan sesuatu itu salah. Betul? Itu perlukan kekuatan yang berbeza. Bila kita nak mengatakan benda ini tak betul. Especially kepada orang yang ada kedudukan, orang yang maybe berkuasa dan sebagainya. Betul? So therefore, kita kena faham apa konsep berani dan bagaimana berani itu kita boleh develop dalam diri kita. Especially bila nak masuk tahun baru, tahun baru Cina ni. Betul? Keberanian penting supaya dengan keberanian itu akan datangnya kekuatan kita untuk menyampaikan. Dan ingat, tugas safety, tugas sesiapa pun manusia dalam dunia ini untuk apa? Untuk kita beri orang tahu, bagi orang faham dan bagi orang buat. Okay, tulis kat situ. Tak kira dekat mana pun. Dengan keluarga kita pun, dengan anak kita pun, dengan anak saya sendiri pun kadang-kadang. Kita kena bagi dia tahu. Lepas tu bagi dia faham dan bagi dia buat. Kita kena belajar untuk coaching and mentoring orang lain. Penting benda tu. Safety pun sama juga. So that's why saya tak suka dan saya tak galakkan kita menggunakan teknik-teknik lama. Kerja nak marah je. No, don't do that. It's time for us to use the correct tools. Masa untuk kita bangkit dan gunakan teknik-teknik yang baru. Betul? Okay, good. So, untuk berani, apa yang kita perlu ada? Okay, so selain daripada perkataan berani yang saya share dalam buku e-book saya, siapa-siapa yang ada yang dah dapat e-book tu bagi tahu, siapa yang tak dapat tolong bagi tahu. InsyaAllah tim saya akan email pada anda, WhatsApp pada anda nanti ataupun beri pada anda copy of the five pillar tu untuk anda lihat dan pelajari supaya kita dapat buat diri kita dengan lebih baik lagi. Okay, so untuk kita wujudkan keberanian, kita perlukan tiga perkara. Berapa perkara? Tiga perkara. Kita tulis kat situ. Okey, bagus. Putus lah. Apa yang putus? Waalaikumsalam. Apa khabar? Encik Alias. Hai Alias. Apa khabar? Okey, dapat jumpa kita di alam maya. Sihat eh? Okey, good. So, untuk kita develop keberanian kita, kita kena tiga perkara. Berapa? Tiga perkara. Pertama sekali. Apa yang perlu ada? Yang pertama adalah dipanggil self-conscious. Kita kena ada kesedaran diri bahawa kita tahu apa benda yang menakutkan kita, apa benda yang memberi kita kekuatan. Itu penting. Dia panggil apa? Self-conscious. Kenapa? Dengan self-conscious, kita tahu apa kelemahan kita, apa kekuatan kita. Dan daripada situ, kita akan bina keberanian kita. Penting. Self-conscious perlu untuk kita bina keberanian kita. Especially bila kita berhadapan dengan manusia. Contoh dia. Kalau kita berdepan dengan manusia, kelemahan kita untuk berkata tidak contohnya. Kelemahan kita untuk berkomunikasi dengan baik contohnya. So that's why bila kita dah tahu kita self-conscious begitu, apa yang kita tahu, apa yang kita buat, kemungkinan kita menggunakan perkataan yang minima. Jangan keluar perkataan yang banyak, ia akan menunjukkan kelemahan kita berkomunikasi nanti. Yang keduanya, kita kena belajar komunikasi. Kenapa? Manusia ni memang dilahirkan bercakap. Dilahirkan boleh bercakap tapi belum tentu boleh berkomunikasi dengan impact. So that's why belajar komunikasi. Kenapa? Komunikasi dengan bercakap dua perkara yang berbeza. Okay, good. Okay, yang ketiga, bagaimana kita nak develop sekitaran yang berani dalam diri kita. Okay, itu pun penting juga. Pertama, self-conscious. Kedua juga, untuk kita berani, kita kena melihat sesuatu yang kita big why kita. Apa dah? Big why. Kenapa kita buat sesuatu? Kalau kata big why kita tu besar dan lebih besar, so apa pun halangan kita, kita akan buat benda tu. Contoh dia, maybe kita pernah rasa berat nak bangun pagi, betul? Contoh dia, tapi disebabkan big why kita untuk pastikan keluarga kita mendapat makan yang cukup, kita dapat support anak kita pergi sekolah dengan salary yang kita dapat. So kerana big why kita adalah besar, kerana untuk membesarkan keluarga kita, untuk support keluarga kita, apa yang kita buat? Kita akan bangun dan bangkit setiap pagi. Ada orang sampai 2, 1 jam, 2 jam rangkuk dekat jam just nak pergi kerja. That's why kita kena faham satu perkara yang boleh menunjukkan kita berani adalah kita punya big why. So that is very clear.
Nah, that's why letakkan satu big why yang besar. Ha, contoh macam saya pernah share dengan anda back week why saya. Betul? Kenapa saya sanggup setiap malam berkongsi? Kerana saya yakin walaupun sedetik saya berkongsi, ini boleh beri manfaat kepada ramai orang. Ha, itu penting. Kerana apa? Tujuan kita dan tujuan saya adalah untuk beri manfaat as far as possible, dan kita nak menaikkan profession safety kepada level yang berbeza. Ha, itu yang kita nak. Betul? Okey, boleh? Dan last kali, yang ketiga. Bagaimana kita boleh bangkit dan berani? Ha, jangan lupa, siapa yang belajar tu tulis kat bawah tu. Ha, jangan lupa. Ha, okay. Hai Surashan, apa khabar? Ha? Encik Alias, apa khabar yang lain-lain? Ha? Okay, bagus. Malam ni kita share tentang how to become berani and orang kata yakin pada diri dan menyebabkan orang lain yakin. Kenapa? Saya yakin satu perkara. Bagaimana kita develop diri kita, bagaimana kita bina diri kita dan keyakinan diri kita, orang akan lihat dan orang akan menilai. Always remember, memang pandangan pertama dari segi mata itu penting. Ah, what you see. But the most important part is not only what you see, is what you feel. Apa dah? Dekat situ apa dah? What you feel. Kenapa? Bila you membuat orang yakin pada diri, diri you, dia bukan setakat apa yang dilihat. Dia juga ada apa yang dilihat dan apa yang dirasa dari perkara tersebut. Itu penting. Ah, okay, boleh? Okay. Dan yang ketiga, selain daripada self-conscious, daripada you, selain daripada you punya big why, apa perkara yang penting untuk kita bangkit dan jadi berani walau apa keadaan sekalipun? Memang dugaan kita akan pelbagai, tuan-tuan. Ada orang diduga dengan kesihatan, ada orang diduga dengan wang ringgit, ada orang diduga dengan kedudukan, ada orang diduga dengan keluarga dia. Ada orang maybe diduga diuji maybe dengan sekitaran dia. Okay? Ada orang diuji kemungkinan dengan orang kata apa, pangkat dia. So setiap orang ada ujian yang berbeza. Tapi yang paling penting macam mana kita bangkit semula, betul? Ha, dan bangkitkan perasaan berani dalam diri kita. Itu penting. Ha. Dan akhirnya yang paling penting juga untuk kita jadi berani, kita kena ada mentor ataupun guru. Dan juga rakan-rakan yang positif. Dia panggil apa? Environment. Penting untuk ada environment yang positif. Ada orang kata guru yang sentiasa guide anda, guru yang sentiasa memberi anda inspirasi. Maksudnya kata-kata semangat dalam apa keadaan pun. Kawan-kawan sekitaran dan rakan-rakan yang selalu memberi semangat kita. Itu penting. Kerana apa? Kita akan ada dua jenis sahabat. Sama ada dia energy giver ataupun energy sucker. Ha? Faham maksudnya kan? Ha, so that's why we have to understand. Adakah rakan-rakan kita, sekitaran kita adalah jenis energy giver ataupun ialah jenis energy sucker. So that's why we have to understand bagaimana environment, sekitaran yang kita pilih akan juga mempengaruhi kita. So that's why pilih guru-guru yang bagus. Ha? Dapatkan guru-guru yang bagus yang sentiasa motivasikan kita, bagi kita guidance. Cari juga rakan-rakan yang membantu kita, membina kita dan juga selalu support kita dalam apa keadaan sekalipun. Dan ingat juga, pilih juga sekitaran yang selalu memberi kita kekuatan yang positif. Ingat, keberanian adalah sesuatu yang kita kena bina. Keberanian adalah sesuatu yang kita kena cipta. Keberanian adalah sesuatu yang kita kena bentuk. Dia tidak lahir dengan sendiri. Okey, boleh? Okey, good. So, insyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Malam besok kita akan cover sedikit on the psychology aspect. Detail part bagaimana kita nak menguatkan emosi kita. Kerana apa? Kadang-kadang emosi kita ni turun naik. Kadang-kadang emosi kita ni tidak maintain. Dan kadang-kadang emosi kita ni orang kata ombak turun naik, turun naik. So, how to maintain that? Okey? So, how to make a stronger emotion factors? Let us share tomorrow. Boleh? Okey, so selamat kepada semua sekali. Hai, siapa yang ada? Okay, good. Semoga bermanfaat. Always remember, apa keadaan pun, tugas kita adalah untuk menyampaikan, beri orang tahu, beri orang faham, dan beri orang buat. Faham saya? Itu penting. Kita nak tukar tugas safety kita selain daripada kita ronda saja. Tugas kita apa dia? Untuk beri orang tahu, beri orang faham, dan beri orang buat. Okay? Bagus. So, kita jumpa lagi malam besok. So, kepada Vini dan rakan-rakan kita yang Chinese, Happy Chinese New Year. Okay? Semoga anda sehat dan selamat dan bahagia untuk tahun 2021 ni. Dan terus kuat dan berani pada 2021. Dan pada kawan-kawan kita yang lain yang bercuti,
dapatkan masa dan hargai masa sementara anda ada bersama keluarga, tapi jangan berhenti untuk belajar. Kalau ada buku tu, dapatkan buku, selak-selak sikit. Paham saya? Jangan biarkan masa terluang begitu saja. Ha? Dan kepada frontliners kita yang bertugas dalam COVID-19 ini, saya ucapkan terima kasih pada anda semua. Anda lah wira sebenar. Okay? So, kita jumpa lagi malam besok. Stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay? Okay, bye.